harus bu harus menyediakan payung banyak. Aku taruh di tas, cuma pas tadi ada yang tinggal ini, aku cari kok nggak ada. Terus baru aku minum sekali, terus aku suka sama botolnya, aduh. Maaf ya kalau misalkan emang tag videonya pas lagi azan. Azannya sih masih kedengaran kalau dari sini, karena kan keluar masjidnya diarahin ke atas. Keluar masjidnya tuh banyak loh, diarahinnya tuh kemana-mana. Aku terakhir makan siang, jadi aduh udah lapar banget, udah kacau perutnya. Aku manfaatin ini kayu, aku tadi ngambil kayu kopi yang udah kering udah jatuh, aku belah dua, jadi ntar ayam ini tuh aku taruh di tengah-tengahnya gitu, semoga aja bisa ya. Inilah manfaatnya bootstrap, jadi kita tuh pas nggak bawa peralatan kita bisa memanfaatkan apa yang ada di hutan. Kalau di bukit di tengah ayamnya potel nanti. Jadi satu nih, tuh. Ini aku bakar. Semoga dia nggak jatuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lagi bakar bak guling. Aduh mama, guling dia beneran. Wow. Ini ayam habis, langsung habis. Karena siapa sih yang gak doyan dengan ayam yang bumbunya seperti ini. Guys, jadi kalau misalkan dari kalian banyak banget yang udah dengerin cerita horor dari aku yang aku ceritakan waktu itu aku ngasem di sini di camp apa ini, campground, camp lama. Jadi aku tuh memang waktu itu kan pernah menceritakan bahwa di tempat ini memang beneran horor banget. Ini adalah apa ya, saksi bisu bahwa aku pernah, ya begitulah. Jadi aku ngecam lagi di sini, tapi dengan alhamdulillah sih dengan suasana yang berbeda banget, lebih banyak positifnya. Mateng.
kipasnya susah. Banyak uangnya lagi. Uangnya udah kemana-mana ini. Hold up. Oke guys, jadi ini di jam, wow, jam 8 aku baru makan malam. Jadi gak apa-apa deh. Ini ayam satu ini dulu aku habisin untuk nasi segini. Semoga aja habis ya, karena emang makan nasi rumah aku tuh tadi siang. Buat yang bilang alat masaknya dilengkapin dong, jangan kayak gini, ini kan dilihatnya gak pantas sih. Ini segala macam kayu, menurutku ini kayunya bersih loh. Super enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Selamat makan guys. Jujur ini di camp ground ini tadi saya ada rumah-rumahan, terus di sini kan ada pohon snorkeling kan. Nah pohon snorkeling ini kayak dibikin rumah-rumahan gitu, di seberang itu dibikin rumah-rumahan juga. Nah jadi di antara dua mereka ini dihubungin dengan jembatan tali gitu, dan sekarang udah gak ada jembatan talinya, udah gak ada. Terus rumah-rumahannya itu udah pada rusak, cuma ini doang yang masih bagus, yang sebelah sana angkanya udah kayak nggak bisa dinaikin. Aku lanjut makan dulu ya, ntar kita ngobrol-ngobrol di next. Meret. Aku nggak mau sendal. Ya ampun, kok gak bersindan. Aduh, sapinya mati. Tadi ramai banget yang dari besok pengamis. Kita kemarin itu banyak juga sih. Padahal ini bukan malam minggu loh, tapi masih aja ramai. Ya gitulah gunung. Kadang malam-malam minggu itu lebih ramaian gunung daripada rumah. Di rumah malah sepi, di gunung malah enggak. Kesayangan ini tentunya dari ebook ebook dari ebook.
kita beresin bagian dalamnya. Kalau udah kan enak dipakai tidurnya, betul nggak? Betul nggak? Betul lah, masa enggak? Betul tak? Betul tak? Betul lah, masa tidak? Kita tidur dulu, kita lanjut tidur aja daripada kita memikirkan hal yang enggak-enggak.